5 kontestan sudah tampil malam hari ini. Dan mereka semua sudah menunjukkan yang terbaik. Kira-kira seperti apa? Kembali kita mengingatkan untuk semua pemirsa akan penampilan mereka tadi dalam tayangan berikut ini. Ini dia. Melalui lagu nada indah untukmu, oh wahai pesona. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi miliknya? Bercinta sebelah hati mana tahan? Bikin susah ah. Tapi mengapa kau diam membisu? Semakin baik, kita sudah melihat penampilan mereka yang sangat luar biasa mencuri perhatian juri dan juga juri Votvlog. Dan sekarang waktunya kita untuk menutup vote untuk 5 kontestan pada malam hari ini. Kita tutup dari hitungan ketiga. 3, 2, 1, vote ditutup. Terima kasih untuk semuanya sudah memberikan vote untuk 5 kontestan. Ya, dan harus berhati-hati karena 2 vote terbawa akan berada di posisi yang berbahaya. 1 akan terjemput. Dan 1 lagi akan diselamatkan oleh dewan juri. Dan siapakah dari 5 kontestan di panggung saat ini? 2 diantaranya yang mendapatkan vote terendah. Dan hasilnya adalah kita akan mulai dari Amel Cianjur dengan persentase 23%. Santi 24%. Menggantikan posisi Amel. Dan kita lihat Januar. 34%. Januar langsung melonjak di posisi pertama. Lantas bagaimana dengan Agung? Agung mendapatkan 11%. Dan Nida 8%. Mohon maaf untuk Agung dan Nida, berarti kalian berdua berada di posisi 2 terbawah alias tidak. Posisi berbahaya. Iya, tidak aman. Dan selamat untuk Januar, Santi dan Amel. Silakan untuk kalian bertiga yang aman untuk ke belakang panggung. Dan mohon maaf untuk Agung dan Nida, boleh ke tengah. Oke, Agung dan Nida harus masuk di babak gak mau pulang. Baiklah untuk Agung dan juga Nida. Betul. Siap-siap kalian akan mendapatkan tantangan. Tantangan untuk kalian berdua harus berduet dengan lagu Malam Terakhir. Silakan untuk ambil nada. Silakan ambil nada dulu. Waktu silakan tidak ambil banyak. Nada dulu. Silakan. Waktunya tidak banyak. Dan sementara mereka berdua menyiapkan untuk mengambil nada. Dimana ini adalah menjadi performa terakhir. Betul. Ya, mereka harus semaksimal mungkin. Betul. Mencuri hati dewan juri. Karena yang menentukan siapa yang akan terjemput adalah dewan juri. Kita akan lihat bagaimana penampilan mereka dan siapa yang akan terjemput. Jangan kemana-mana, tetap di Kontes KDI 2018 Best.